Halo sahabat Kompas TV, saat kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 3 Juni 2024 bersama saya Pompei Sinulinga. Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Pratino menjelaskan kepala dan wakil kepala IKN menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden terkait pemberhentian trauma terhadap kedua pejabat IKN tersebut. Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono sejak Maret 2022. Selanjutnya, Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Adi Muljono sebagai pelaksana tugas Kepala IKN. Sedangkan Wakil Menteri ATR BPN Raja Julo Antoni sebagai PLT Wakil Kepala IKN. Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Avokat Febri Diansyah akui terima honor Rp800 juta saat menjadi pengacara dari terdakwa pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Saat ditanyakan soal honorarium ketika menjadi pengacara SYL oleh Hakim anggota Fadjal Henry, awalnya Febri menolak untuk menjawab karena bertentangan dengan pasal 21 Undang-Undang Avokat. Akhirnya Febri menjawab ia menerima Rp800 juta saat menjadi pengacara Syahrul Yasin Limpo, namun Febri juga menegaskan honor tersebut bersumber bersih dari pribadi SYL. Tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana itu prinsip, salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak menerima surat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional untuk maju di Pilgub Jawa Timur. Kofifa dan Emil tiba di gedung DPP PAN sekitar pukul 14 WIB disambut sejumlah elit Partai Amanat Nasional, kemudian melangsungkan pertemuan tertutup. Partai Amanat Nasional mengusung Kofifa Emil menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur menyusul Partai Golkar dan Perindo. Surat rekomendasi atau SK diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kofifa sama Mas Emil ini luar biasa ya, perkembangannya pesat. Dan kami juga bukan baru kenal, udah puluhan tahun, dulu saya anggotanya Ibu Kofifa, pada tahun 2004 anggota Komisi 6, Ibu Kofifa dulu ketua Komisi 6, dulu. Ya, jadi sudah anu sekali. Dan Ibu Kofifa saya tahu, kami tahu, kita semua tahu, mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan umat, ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Luar biasa beliau ini, selalu sederhana, waktunya siang dan malam segala tenaga pikiran dicurahkan untuk kemajuan umat bangsa dan negara sekali lagi. Oleh karena itu memang ini adalah yang terbaik. Ya, kita doakan semua semoga bisa lancar. Dan dulu saya pernah di dua kali, waktu pertama dulu satu bulan nggak pulang-pulang keliling bersama ibu juga beberapa tempat bareng kami. Yang mudah-mudahan nanti November yang akan datang, masa kampanye kita akan keliling lagi di Jawa Timur bersama teman-teman yang lain, dan insya Allah lihat perkembangan sekarang, hampir semua saya kira mayoritas masyarakat di Jawa Timur memang ingin Ibu Kofifah melanjutkan dengan pasalnya Emil Dardak. Saya kira demikian saudara-saudara, semoga Allah SWT berikan kemudahan, kelancaran agar semua ini bisa berjalan dengan baik dan Jawa Timur punya gubernur kembali yang namanya Ibu Kofifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompei Sinulinga, pamit undur diri.
Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, itu Kompas TV.